Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wilujeng kasadayana murangkali murid kelas 2. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka buku paketna. Pangrumat bahasa Sunda disiapkeun heula. Sateuacan dikawitan pelajaran bahasa Sunda. Sebelum dimulai pelajaran bahasa Sunda, hayu urang ngadoa heula. Mari kita berdoa dulu, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Orang yang soleh. Amin. Nah, ayeuna sok dibuka buku paketna halaman 70 genep. Halaman 70 genep. Mika weruh ngaran anak sasatoan. Mika weruh anak ngaran anak sasatoan. Mengenal atau mengetahui nama-nama anak hewan. Jadi dina bahasa Sunda, di Sunda aya istilah penamaan untuk nama-nama anak-anak hewan. Pikeun ngajembaran pangawaruh hidep untuk memperluas pengetahuan kalian, pek apalkeun ngaran-ngaran anak sasatoan di hanapieu. Silahkan hafalkan nama-nama anak hewan di bawah ini. Nu kahiji, tah ngaran satona, hiji munding atau muning atau kerbau. Ngaran anakna naon? Eneng, eneng. Nah, jadi anak muning teh osok disebut eneng. Jadi tah eta teh istilah atau penamaan untuk anak nama anak-anak sato atau nepi hewan. Jadi anak muning osok disebut eneng. Anak kerbau suka disebut eneng. Nuka dua, anjing. Nah, ini mah hewannya bukan bahasa yang tidak sopan ya, tapi ini mah nama hewan, hewannya hewan anjing. Tah namana, nama anakna teh osok disebut cik atawa irik. Jadi ngaran anak anjing teh osok disebut cik atawa irik. Ya. Nu katilu, bagong. Nah, ia lain bahasa tidak sopannya, tapi nama-nama sasatoan. Bagong atanapi babi, atanapi babi hutan. Bagong katanya. Nah, nama anaknya osok disebut begu. Begu teh anak si anak dari bagong. Tentunya anak babi, saya itu disebut begu. Jadi anak begu. Istilahnya disebut begu. Opat, gajah. Nah, anak gajah sok disebut menel. Nah, anak gajah sok disebut menel. Lima, kuda. Nah, kuda, anak kuda sok disebut belo. Nah, anak kuda itu sok disebut belo. Sapi, anak sapi. Nah, sok disebut pedet. Pedete anak sapi. Kucing. Nah, anak kucing masuk disebut bilatung. Nah, lain bilatung dina makanan yang sudah basi. Tapi mah istilah penamaan untuk anak hewan yang namanya kucing. Tah, anak kucing besok disebut bilatung. Penamaan anak. Lauk. Burayak. Nah, anak lauk teh masuk disebut burayak atau berenyit.
berenyit atau burayak. Ya. Salapan, hayam. Tah, hayam. Anak nanti langsung disebut yak. Ya, yak. Embe, tah langsung disebut me. Nah, anak PT langsung disebut me. Tah itu diantarana nama-nama anak sasatuan atau napi anak hewan osok disebut nate ye istilah ada ayah eneng, ayah kikik, ayah begu, ayah menel, ayah belo, ayah pedet, bilatung, burayak, siak, ceme. Artinya salajengna tah ayina anu ce tadi hanapna nulis kalimah dumasar gambar ayina masok. Kalian bikin kalimat di handap ye. Contoh kalimatna ye naon? Ucing tah. Abdi ngukut ucing di bumi. Nah, abdi ngukut ucing di bumi. Tadi dia oge naon atuh kalimatna? Contohna, contoh abdi gaduh hayam di bumi. Aya 10. Misalkan gitu. Kali tah aya lauk, ieu lauk. Si bapak atau bapak abdi gaduh lauk 10 kilo di balong. Contoh nanya, tah aina sok kalian bikin kalimat berdasarkan gambar di bawah ini nih. Nah, ya anak hayam, ya lauk. Ayat gajah tah, gajah. Contoh, abdi ka kebun binatang ningal gajah. Itu tah ieu contohna. Ieu naon beurit? Ye naon banteng tah sok diisian nya ngadamel kalimat. Terus ye anu de ngalengkepan kalimat. Lengkepan kalimat dihandap ye ku kecap nu aya dina kotak tulis dina buku pancen atanapi dina buku paketna ku patlot atanapi pensil. Tah hiji daun sampe titik-titik domba, tapi pilih di dia ngukut parab rasana ngandung. Nah, naon daun sampe ngukut domba nyambung teu nyambung, tapi naon daun sampe parab domba ai parab teh makanan untuk hewan disebutna teh parab. Nah, uut parab hayam, jukut parab domba, misalkan daun sampe parab domba, misalkan sok, misalkan tulis di dia parab. Nah, nah contoh nak itu parab buah ngora titik-titik hasem naon ngala untep warnana denger isada sengitna. Nah, misalkan buah ngora rasana hasem, buah yang masih muda rasanya asem. Nah, rasana berarti itu rasa. Nah, tadi dia teh rasana. Nah, itunya sok aina ku hidep di eusian ieu dilengkapi kalimatna ulah ngarang tapi anu aya dina kotak ieu nu ping tadi anu aya kotak ieu ieu lebet-lebetkeun ka dieu kana hiji 2 3 4 dugikeun ka 10 nya sok di isian tukah hiji ieu ngadamel kalimat nu kaduana ieu nya sok dipelajari di rumahna masing-masing. Dilengkapi kalimatna. Nah, sakitu kanggo pelajaran bahasa Sunda sok dipelajari di rumahna masing-masing ya. Ditutup ku doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.